Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkebun, sehat selalu dan bahagia. Sahabat, masih tanggal 2 hari Minggu 2020. Saya sangat bersemangat, sahabat. Akan saya tunjukkan salah satu tanaman saya yang saya rawat dengan penuh kasih sayang dan cinta. Tapi mudah-mudahan istri saya gak cemburu ya, sahabat ya. Ini sahabat, salah satunya adalah strawberry. Lihat sahabat, ini strawberry saya nih. Nah, sudah berbuah, masih ada nih bunga-bunga yang akan tumbuh lagi ya. Ini kemudian di sebelah sini juga ada nih sahabat. Nah, ya. Sudah memerah. Kemudian di sini masih ada. Nah, ini sahabat. Kemudian yang terakhir masih di sini. Nah, ini. Ini lebih banyak lagi bunganya, yang nantinya akan jadi buah stroberi yang luar biasa. Stroberi ini saya rawat dengan menggunakan sistem kapiler. Nutrisi yang saya gunakan tetap POC, nutrisi terbaik untuk tanaman. Dan ini karena organik, jadi sehat untuk dikonsumsi, karena akan saya konsumsi dengan keluarga sahabat. Alhamdulillah perkembangannya luar biasa. Dan stroberi saya ini saya berikan sumbu ya, kapilernya 2 sahabat. 2 berikutnya saya gunakan ini polybagnya itu 30-30 sahabat ukurannya. Nah, ini 2 sumbu ya. Ini 2 sumbu. Kemudian polybagnya saya gunakan ukuran 30-30. Nutrisinya POC. Untuk ini sahabat ya. Di wortel, kasihan wortel. Untuk tandonnya sahabat, saya gunakan talang kotak. Dan saya gunakan talang kotak. Kemudian saya berikan air dan nutrisinya sehingga tidak perlu saya menyiramnya. Namun demikian, setiap hari Minggu biasanya saya memberi air yang cukup banyak. Artinya, selain mengisi tandonnya kembali dan berikan nutrisi, saya siram. Ya, saya siram seperti air hujan itu sahabat, biar dia segar. Nah, ini sahabat, untuk memperbanyak stroberi itu, stroberi itu akan mengeluarkan sulur seperti ini, sulur-sulurnya. Jadi kita bisa tanam kalau dia sudah keluar akar seperti ini. Nah, kita bisa tanam di pot yang kita siapkan seperti ini. Ya, kita ambil tanah, ambil tanahnya nih. Ini seperti ini ya sahabat ya. Kita posisikan yang baik ya, seperti ini sulurnya. Kemudian kita jepit dengan lidi supaya dia tidak keangkat, ditekuk lidinya. Jepit seperti ini sahabat. Oke. Kemudian masih ada satu lagi ini ya. Jadi sulurnya ternyata banyak sahabat ini. Tuh ya. Ini belum nyampe, ini aja. Kita dekatkan, taruh sini, tambahi media. Untuk media sahabat sembarang, yang penting adalah nutrisinya. Jadi saya ingatkan untuk media sembarang sahabat, yang penting nutrisinya. Kita mendidih, tepuk jadi 2, kita tancapkan supaya dia tidak goyang atau tidak naik. Nah, aman. Kemudian yang ini, nah ini masih ada lagi. Tambahkan medianya, kita bendamkan. Oke, supaya tidak goyang. Masih ada lagi ini. Jadi saya menanam stroberi ini mulanya 2 polybag sahabat. Kemudian saya pisah-pisah menjadi 6 polybag. Dan sekarang menjadi lebih banyak lagi sahabat. Ini lebih banyak lagi. Ini aja sudah kelihatan 1, 2, 3, 4. Belum yang ada di sana itu sahabat. Di sebelah sana itu, nah itu masih banyak. Ini tadi sengaja saya angkat ke sini supaya untuk nyotingnya enak sahabat. Karena di sana tempatnya agak, ya begitulah, terlalu sumpek karena lahan yang terbatas. Seperti itu sahabat.
Jadi stroberi saya mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat saat sahabat berada di rumah ya. Tanam apa saja. Rawat dengan penuh kasih sayang dan cinta. Sekali-sekali bacakan puisi enggak apa-apa. Supaya tanamannya senang. Ya, itu adalah buah yang diberikan untuk supaya majikannya ini senang, sahabat. Tanaman itu paham sekali. Oke, sahabat. Terima kasih atas segala perhatian. Aduh, jatuh. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam berkebun, sehat selalu dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.